Pemirsa, jadi yang membuat tadi itu pertamanya itu bukan saya. Jadi dia adalah seorang psikopat. Sebuah manusia yang terbentuk dari lapisan oli yang menggunakan skin epic yang dia bertato itu. Untuk tawuran. Ya, jadi dia adalah ahli pembuat besi. Jadi saya memang menyuruh dia karena saya lagi malas buat. Mungkin saya bisa, tapi jelek hasilnya, nggak sebagus yang dia bikin ya. Jadi untuk selanjutnya, untuk mengecatnya itu saya yang bikin ya. Jadi mari kita ngecatnya. Selak anjir. Ah! Moving little these days, I've been trying to make my fucking mind up kinda. So scared of the strain, I just hit a little message in my private binder. Fuck them all, I knew I never should have hesitated. Got rolling up my enemies,
a friend of me. We gon' spin his block like a goddamn DVD. Bloodthirst and jealousy, that's a perfect recipe. Enter all the questions, why these niggas always hating me. I know that you want me to fly line. That's something I'd rather do in my time. And nigga, guess what? I think that the time's just right. Put a steel to his knee. Fuck all of them niggas that would shame me as a troll. Fuck all of them niggas that would act like they my bro. Fuck all of them niggas that would go after my hoe. I said fuck all of them niggas that will put you to the floor. With this big bag, give you a couple dog tags. Puppies get a spade, too scared by your balls at. I just make 10 racks up here, what you call that? Got a couple shots, yo. Oke, jadi itu adalah sebuah bangunan yang saya buat. Huh? Bangunan kah? Tolong. Halo guys, saya manusia. Saya bukan hewan, jadi di video tadi itu video itu saya bikin sebuah katana yang ada di Free Fire ya. Saya menggunakan sebuah paku ini, paku 10 cm. Wow. Tapi saya tidak membuat pas pedangnya itu. Saya bikinnya pas ngambar aja. Ya, kalian bisa lihat dari seperti ini menjadi seperti ini. Wow. Wah, cantik sekali bukan? Dan ini adalah sebuah miniatur katana yang sangat keren sekali. Tapi saya tidak mau, Tapi saya tidak tahu mau diapakan ini. Jadi mungkin ini akan saya museumkan atau saya giveaway. Giveaway kalau penontonnya 10 juta. Oh iya, kalau tembus jutaan ini mungkin saya akan giveaway pedang ini buat kalian. Pedang ini sangat unik, guys. Ini kalian tidak akan bisa dapatkan di toko manapun karena ini unlimited, cuman saya buat satu di desa ini. Jadi enggak usah banyak bacot, mari kita akhiri video ini. Kontrol saya. Hey, what happened? Ini kameramennya ini anjing ya. Sakit pinggang, gunakan bal sencat kaki tiga. Kalau kaki empat adalah binatang. Yang manjur adalah kaki empat. Kalau kaki tiga bisa terjongkang. Ah.